Orang muter nasi sebanyak dia. Cuma dua. Kita buat orang yang ngantri nunggu, take away, itu kita sediakan snack gratis biar mereka nggak jenuh nunggu, semua gratis. Kalau rasa nggak ada bang, selama ini nggak ada yang komplain. Semua pada naik, mungkin di situ ramenya usaha saya, karena orang nggak perlu masak di rumah lagi. Selain murah, nasi bisa nambah. Kan di sini nasi goreng, mana ada yang bisa nambah kan bang? Bisa nambah sepuasnya, sampai kenyang. Dan kita juga kalau bungkus, nggak kita batasi. Orang mau ngambil banyak, dia mau ambil 2 porsi dalam satu kotak untuk makan berdua, bisa. Yang best seller sebenarnya bistik plus telur, sudah pakai daging, pakai telur cuma 15.000. Kalau orang-orang jual bisa sampai 35. Ini wajib. Sudah enak, murah lagi, masyaallah. Nama saya Amor, saya pemilik usaha nasi goreng Amor. Oh, ini boleh buka dulu, ini dari kampung. Nah ini kan, ini nasi goreng kampung. Pelan-pelan ya. Ya kalau satu ini bang, 3 kali goreng kami bang. Ini 10 kilo isinya. Berapa kan? Bungkus ini 25 jadi. 25 kalau bungkus. Tapi kalau makan ini kan, orang mau taruh nasi sebanyak dia. Dia agak mau goreng. Ini dia mau goreng. Tapi dia tidak tahu. Ini apa ini? Dari itu. Kedua, karena konsep nasi goreng Amor ini dia prasmanan dia. Dari mulai makan di tempat dia ambil sendiri dan bungkus juga ambil sendiri.
kita banyak kali ya. Dia di sini biasanya bistik daging dan ayam bakar. Harganya yang telur 10.000, yang pakai ayam semua ayam 15.000. Bang Hendra, ya kalau dipanggil ayah bro. Kalau sama Amor saya baru 3 bulan gitulah. Duluan dia memang, habis itu saya baru saya diajak gitu kan. Bang, yuk ikut saya, ikut bantulah maksudnya karena udah rame ya. Jadi kalau masak nasi, saya yang masak. Kami berdua. Ah, berdua ikal. Nasi goreng biasa bisa, nasi goreng kampung biasa. Jadi kami sama gitu. Kadang kalau lagi orang butuh, kami ini terus apa yang dia minta sama orang lah. Apa dia minta nasi goreng biasa, apa nasi goreng kampung kan. Apa yang habis kami masak terus. Kalau rasa nggak ada bang, selama ini nggak ada yang komplain. Ya awal-awalnya dulu kami ada pakai beras. Beras aja dulu waktu masaknya. Dibilang agak bang, agak keras nasi bang, agak ini. Jadi kami sekarang udah dapat berasnya yang bagus gitu. Udah oke lah sekarang ya? Udah oke bang. Kita aja. Usaha ini saya mulai dari kalau nggak salah bulan Juli 2023, sekitar 7 bulan lah ini. Usaha ini rame karena mungkin ini ya, karena harganya murah. Kalau rasa ya seperti pada umumnya lah nasi goreng, biasa aja. Mungkin karena murah dia rame. Sekarang kita mau pakai 4-4. Ini nasi kuning, ini nasi lemak ini. Ini nasi goreng kampung. Nasi goreng kampung, nasi lemak. Plus. Masya Allah. Sekarang kita tambah selada. Ayamnya, Masya Allah. Luar biasa, besar ya. Pakai telur dadar. Sedikit mau tambah ini. MP, besar Masya Allah. Sekarang kita tambah. Yang best seller sebenarnya bistik plus telur karena dia sudah pakai daging pakai telur cuma 15.000. Kalau orang-orang jual bisa sampai 35, 25. Karena kan sekarang sembako lagi mahal, itu biasa. Nah itulah karena sembako mahal, beras naik, semua pada naik. Mungkin di situ raminya usaha saya karena orang nggak perlu masak di rumah lagi. Jadi dia tinggal bawa keluarganya kemari dalam jumlah 3 atau 4 orang tidak lebih dari 100.000. Terjangkau alhamdulillah. Ada 4 campuran. Nasi goreng biasa, ini nasi lemak, ini nasi goreng kampung tertutupi dan nasi kuning. Ya, Masya Allah nasi kuning. Kita pakai lauknya ada 4. Yang pertama ada telur. Telur mata sapi. Ini wajib. Kemudian ada bistik. Bistik kalau bistik pakai telur berarti 15.000. Kemudian pakai ayam. Nah, ini ayam yang spesial, ayam cabai hijau. Langsung kita cobain. Kita campur aja, digadu-gadu. Sekarang langsung kita coba varian nasi ini. Nah, nasi goreng kampung, dan nasi lemak, dan nasi kuningnya ini.
Sekarang kita mau nasi lemak ya. Nasi gorengnya sudah enak, murah lagi, masya Allah. Selain murah, nasi bisa nambah. Kan di sini nasi goreng, mana ada yang bisa nambahkan, Bang? Makanya kita agak beda sama orang. Karena murah, bisa nambah nasi. Bisa nambah sepuasnya, sampai kenyang. Dan kita juga kalau bungkus, nggak kita batasi. Orang mau ngambil banyak, dia mau ambil 2 porsi dalam satu kotak untuk makan berdua, bisa. Kita tidak larang-larang itu. Buka tiap hari dari jam 5 tutup ketika habis. Biasanya jam 9 itu udah habis. Karena rame urus. Makin malam makin rame. Iya. Tapi kalau misalnya hantar masak, hantar kejar juga. Saya yang pelanggan kan. Nasi goreng di sini yang biasa lari itu sebenarnya nasi goreng cabai hijau, beef stick daging plus telur, daging dan telur 15.000. Yang paling murah kalau dia mau makan yang harga 6.000 juga bisa, 7.000, 8.000. Karena ada lauk yang harganya juga 3.000 di sini. Kan nasi dan lauk ada yang 8.000. Kita buat orang yang ngantri nunggu take away, itu kita sediakan snack gratis biar mereka nggak jenuh nunggu. Terus saat ini karena lokasi kita makin kecil kan, kita liburkan dulu karena nggak ada tempat untuk taruh snack-snack dan nggak ada tempat untuk nunggu pembeli kan. Jadi mereka ambil sendiri, biarin tidak menunggu terlalu lama. Snack itu untuk anak-anak ya? Nggak, semua. Mau makan di sini, mau bawa pulang, bebas. Iya, semua gratis. Nasi uduk di dalam? Di dalam, ibu-ibu tuh siang orang tuh masak, Bang. Saya ada catering, saya juga kerja di kafe-kafe sebagai tukang masak. Pengalaman dari 2016 berkecimpung di dapur. Berapa kali masak dalam semalam? Kira-kira 15 kali itu. Iya, 2 kali 15 kali. Beras kita habis kurang lebih 5 sak. Untuk karyawan kita 18 orang. Sambal. Alamatnya di Kampung Ili, sebelum Jembatan Pangu oleh Karing, di seberang Atariki.
Pesan saya sama masyarakat Kota Banda Aceh, khususnya keluarga, ibu-ibu, khusus makan malam, nggak usah masak lagi. Makan aja di nasi goreng Amor. Menu lengkap, nasi lengkap, dan harga terjangkau.